Soal video banjir di Puncak Bogor, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bogor membenarkan adanya kejadian tersebut. Kasih Kedaruratan BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam Hamdani, mengungkapkan banjir terjadi sekitar pukul 9.30 menit waktu Indonesia Barat. Adam menuturkan pihaknya kini telah melakukan evakuasi warga di lokasi banjir. Dikutip dari Kompas.com, banjir bandang tersebut terjadi di Kampung Rawadulang, Desa Tugu Selatan, Cisarua, atau di antara kebun teh milik PT PN 8. Adam mengungkapkan lumpur yang dibawa banjir sudah menyelimuti jalan aspal di Puncak Bogor. Meski sudah dilakukan evakuasi, pihaknya mengaku belum bisa memastikan berapa banyak kerugian material dan korban jiwa akibat banjir tersebut. Tugas BPBD dan Musyawarah Pimpinan Kecamatan atau Muspika tengah bekerja sama untuk evakuasi warga terdampak banjir. Sebelumnya viral di media sosial video yang menunjukkan banjir dahsyat di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat pada Selasa 19 Januari 2021. Jumlah warga tampak berlarian dan berteriak melihat banjir melanda wilayahnya. Dikabarkan, banjir tersebut terjadi di Kampung Rawadulang, Desa Tugu Selatan, Cisarua, Bogor. Dalam video yang beredar, tampak warga panik berlarian hingga menyelamatkan diri dari banjir. Terdengar sejumlah warga juga menjerit ketakutan saat banjir terjadi. Demikian Tribunnews Update, saksikan terus video selanjutnya hanya di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!